Woi, dapat lagi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita berada di kolam lele. Nah, jadi kita mau mancing ikan lele ya. Nanti hasilnya kita akan bikin pecah lele teman-teman. Kita lagi bikin pancingnya. Bisa bro? Bisa deh. Udah, pancingnya satu aja udah. Ini nyangkut teman-teman. Itu kelihatan lelenya. Nah, nyangkut lagi. Nah, kita dapat satu teman-teman. Udah kelihatan ditarik lagi. Oke, bro. Nah. Nyangkut lagi. Duh, dapat lagi dua, teman-teman. Nah. Dapat lagi. Oke teman-teman, ini kita dapat 5 lelenya. Ini tepatnya di atas desa kita ya. Pemandangannya bagus sekali. Sana ada danau. Dan kita juga dekat gunung teman-teman. Ini kena kabut tidak kelihatan gunungnya ya. Oke, jadi ini dia lele yang kita pancing tadi. Dan ini bahan-bahannya, jadi kita mau bikin pecel lele crispy teman-teman. Ini jadi lelenya kita kasih perasan jeruk nipis teman-teman, agar tidak amis ya. Ini kita bikin adonan tepungnya. Ini kita tambahkan ketumbar bubuk. Dan sedikit lada. Dan jangan lupa Royco-nya teman-teman. Oke, ini lelenya kita masukkan dalam adonan tepungnya teman-teman. Ini
bahan sambalnya kita gunakan sambal terasi, teman-teman. Ini ada bawang putih, bawang merah, juga terasi. Oke, ini langsung kita santap ya. Oke teman-teman, ini dia pecel lele crispy kita. Jadi ini masakan khas Padang ya. Oke, langsung kita coba teman-teman. Sebelum makan kita baca doa dulu. Amin. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bro. Oh enak. Kita cocok ke sambal terasinya teman-teman. Sumpah ini enak banget teman-teman. Padahal ini baru pertama kali kita bikin ya. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah yang pengen nyoba, langsung cek resepnya di kolom deskripsi bawah ya. Mantap coy. Oke teman-teman, videonya cukup sampai sini ya. Kita udah kenyang. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke teman-teman, kita jumpa di video selanjutnya.